Oke. Karena garasi gue nggak memadai ngerjain dari sebelah sini, jadi gue pindahin dulu arah posisi mobil di sebelah kiri ya bro ya. Ini di posisi sebelah kiri, jadi nanti kita harus buka yang namanya door trim. Seperti biasa door trim dibuka, kita copotin dulu spion sebelah kirinya. Nanti kita kan penempatannya di sebelah sisi sini bro. Nah di sini kan udah gue pasang angel eyes nih, ya eagle eyes ya deh. Nah nanti gue taruh di sebelah sini, nanti tinggal kita bor aja dengan mata bor. Udah kita bor, nanti kita pasang di sini. Oke. Tapi sebelumnya kita mau copotin dulu bagian sebelah kiri kupingannya ya bro ya, sama seperti biasanya buka door trim dan copot 3 buah baut. Oke, nanti untuk cara pencopotan door trimnya nanti gue skip aja ya bro ya, nanti ke prosesnya aja ya. Oke, thank you bro. Oke, ini tinggal kita buka ya bro ya dengan kunci 10, nomor 10 di sini. Oke, tadi gue udah copotin soket-soketnya. Nah ini kita copot-copotin dulu aja. Kenapa gue copotin? Karena nanti di sini dia ini bro harus copotin dari dudukannya. Nanti gue skip aja ya, pokoknya kalian lepasin ini semua soket-soketnya. Penampakan sudah terlepas ya bro ya untuk spionnya. Jadi spion ini udah terlepas, tinggal kita copotin bagian ini. Bagian ini sudah kita copotin. Nah nanti kita coba rangkai ya bro. Ini nanti kita bongkar lagi nih bro bagian ininya. Ribetnya di sini ya bro ya, karena di sini besar nih bro itunya. Untuk bagian jacknya ada jack video dan ada jack power. Oke, nanti yang akan kita bor dengan mata bor yang sudah disediakan oleh ini, mata bor yang sudah didapat ya bro ya dari kotak pembelian kamera. Oke, kita akan bor di bagian ini bro. Di bagian sini kenapa? Karena di bagian sini agak melengkung nih, jadi kan gini melengkung. Kita agak munduran di sini. Paling di dekat-dekat ini ada tanda nih. Perkiraan di sini aja kita pasang. Nanti kita langsung kita bor di sini. Tinggal kita bor ini bro ya. Oke, ini hari sudah sore juga nih bro, karena memang gue pengerjaannya agak sore tadi, jadi agak gelap ya bro ya, mohon dimaklumi. Oke, ini hasil boran yang tadi gue udah bor dengan mata bor, cuman memang mata bor ini bro tidak sesuai dengan lubang dari kamera tambahan bawaan ini bro ya, jadi kita harus pakai solder lagi. Jadi kita giniin aja bro, kita dikit sampai agak lebar nih, contohnya kayak gini, agak menyon dikit. Tak apa, yang penting kita coba tes ya bro ya. Oke, nah
kira-kira kayak gini ya bro ya. Nah kayak gini langsung nanti kita tinggal arahkan manual ke arah jalan mana yang mau kita setel ya bro ya. Jadi kalau kita ingin mengarahkan gampang, tinggal kita putar aja, harusnya bisa bro. Nanti gampang kita tinggal arahkan lagi. Yang penting gini bro hasilnya, itu yang kalian lihat rapi ya bro ya. Nah kalian lihat ini, oke sudah rapi. Jadi posisi ini Eagle Eyes untuk welcome light dan ini untuk kamera. Nanti tinggal kita benerin lagi aja, kita arahkan lagi kameranya. Oke, jadi setelah kita pasang tadi bagian luar sininya sudah kita bor, kita masukin, kita beralih ke bagian dalam. Oke, bagian dalam ini ada lubang kabel nih bro. Nah ini kan lubang kabel ini, ini harus kita gedein lubangnya. Karena apa? Karena nanti kita akan masukin namanya jack audio ya bro ya. Oke, yaudah kita langsung gedein aja lubangnya bro ya. Oke, langsung gua skip aja ya caranya bro ya. Oke mas bro, jadi ini tadi udah gua bolongin gede. Kalau kalian lihat kayak lubangnya, lubangnya udah gua gedein pakai solder, solder, dan udah gua coba masukin, ini bisa masuk ke dalam ya. Jadi memang untuk modifikasi ini ada sedikit pengorbanan ya bro ya. Oke, ini udah masuk, kita tinggal kita rangkai lagi aja biar hasilnya lebih maksimal bro. Kita coba, ini udah gue masukin semua kabel-kabelnya, selipin ya ke tadi ke lubang yang besar tadi. Nah kita lihat apakah bisa masuk atau enggak. Oke, kira-kira kayak gini nanti hasilnya. Nah ini dia kan view-nya akan ke depan ya. Udah PNT itu ya, kabel-kabel juga udah oke sini. Oke, itu udah rapet, tinggal kita pasang lagi ke mobil ya bro ya. Ini udah rapet nih, tinggal kita pasang lagi ke mobil. Nah nanti ini kita rangkai lagi aja, karena tadi kenapa gua bongkar ini, karena nah ini kan soketnya nih, kenapa gua bongkar, karena biar ini bisa kita keluarin dan kita solder bagian dalamnya, kita perlebar aja bro. Oke, jadi kali ini gua lanjutkan di bagian mobil. Jadi untuk spion udah terpasang, kita masukin lagi sini, kita kancingin 3 buah baut, dan di sini untuk kabel-kabelnya udah gua pasang ya bro. Jadi kita pasangkan lagi yang ini untuk sein dan untuk pengaturan kaca spion samping kiri, dan ini untuk welcome light. Untuk kabel welcome light ada minus ada plus, dan ini yang baru kita pasang ya bro ya. Jadi ini nanti buat apa namanya, untuk kamera samping spion ya bro ya. Nanti kita taruh di sini di dalam posisinya. Nanti untuk perkabelannya gini bro. Jadi untuk perkabelannya ini kan gua ambil dari sini minus, jadi gua taruh di sini minus, nanti kita hubungkan ke min untuk welcome light, sama minus untuk power dari kamera ya, kita sambung ke sini. Dan untuk yang plusnya juga nanti kita tarik kabel dari head unit, kita tarik kabel di sini melewati karet grommet ini. Nah jadi kita ambil power dari sini, minus di sini semua bro. Kita pakai masa di sini aja, nggak masalah. Oke, nanti kita rangkai aja untuk
gimana sih cara pemasangan dari nyambung ke kamera depan. Jadi kan di sini ada dua muara. Ini untuk power, ini untuk video input. Nah, video input ini nanti kita sambungkan ke head unit. Makanya nanti kita tarik kabel lagi masuk ke sini. Nah, cuman kita agak kesulitan di sini karena apa? Di sini kan agak kecil nih, Bro. Nanti kita coba masukin dengan cara didorong pakai kawat ya, Bro ya. Semoga bisa lancar. Oke. Okay.